Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong kembali memantau langsung pertandingan BRI Liga 1 pekan kelima. Kali ini, pria asal Korea Selatan itu menonton laga Persija Jakarta melawan Dewa United. Sintayong menyaksikan Persija kontra Dewa United pada Senin 16 September di Stadion Gelora Bung Karno. Tidak sendirian, Sintayong juga didampingi para asisten pelatih Timnas Indonesia. Tidak ada pemenang dalam laga pekan kelima BRI Liga 1 yang ditonton Sintayong itu. Persija dan Dewa United bermain imbang 0-0 setelah mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol. Sintayong pun mengungkapkan penilaiannya terhadap Persija dan Dewa United. Ia menganggap kedua kesebelasan tidak dapat memaksimalkan penyelesaian akhir yang didapat. Persija melepaskan dua tendangan ke arah gawang Tangsel Warriors pada laga kali itu. Sedangkan kubu Dewa United melancarkan 4 shoot on target ke gawang tim Macan Kemayoran. Secara keseluruhan, isi pertandingan sangat baik, ujar Sintayong. Tetapi mungkin kurang saja di depan gawang, itu saja sebenarnya ditingkatkan, mungkin bisa banyak terjadi gol, tetapi itu yang sangat disayangkan, imbuh Sintayong mengakhiri.